Jadi saya Kristo, saya di sini kemarin itu untuk Hyundai sebagai produser. Jadi project ini tuh H-1 banget baru di benar-benar ada kata deal gitu dah. Itu sih jadi tantangan dan menjadi pembuktian bahwa tim Precise Productions ini tuh bisa loh gitu. Kita tuh sanggup mau H-1, tapi ya kalau bisa nextnya jangan kayak gini ya untuk para klien-klien berikutnya. Biar lebih proper. Tapi intinya kita bisa fleksibel lah ngikutin kemauan klien seperti apa. Sejauh selama syuting sih aman ya. Untuk klien puas, agency juga untungnya bertugas untuk membantu meyakinkan kalau hasilnya juga emang bagus ya kepada klien. Jadi ya namanya tim saling support lah. Jadi PH kita dengan agency itu saling support untuk meyakinkan klien. Momen ya, sebenarnya kalau momen berkesan ya itu sih, tim kita tuh ya H-1 sampai nggak tidur loh. Pada nggak tidur, itu berkesan banget. Sampai jadi, berarti 2 malam terlewati tanpa tidur ya. Ya itulah tim Precise Productions. Yang penting hasilnya totalitas, klien senang. Overall kalau semuanya, ya karena kita udah sering kerja bareng juga sih ya. Dan rata-rata vendor yang kita hire juga yang udah sering sama kita. Jadinya udah terbiasa sih, udah oke lah, oke banget. Kita udah klop dengan tim yang udah ada. Semuanya bagus. Intinya kalau klien senang berarti semua timnya bagus lah gitu. Udah tayang loh. Jadi di project ini saya Faris Syuhada sebagai sutradara atau director dari video teaser Hyundai Stargazer X. Nah konsepnya ini kan sebenarnya awalnya itu dari agency. Agency itu ngasih brief call istilahnya. Jadi brief call itu kayak guidelines buat ntar treatment konsepnya bakal kita kembangin. Nah guidelinesnya itu ada beberapa, ada USP. Nah sebenarnya kan tantangannya itu pertama kalau saya ngelihatnya itu bentuk mobilnya itu sebenarnya nggak terlalu signifikan dari bentuk mobil sebelumnya. Nah di sini teasernya itu pengen dibikin semisterius mungkin. Jadi sebenarnya agency itu udah ngasih briefing kalau misalkan di video ini nggak terlalu mau nge-revealing full body mobilnya. Jadi ya udah dengan kayak gitu saya langsung nangkep, oh kayaknya ini better kita ngambilnya banyak close up, habis itu intensitas saya jangan terlalu banyak. Nah emang sebenarnya agency juga udah ngasih brief mood lightingnya kayak gimana. Nah di sini ada sebenarnya nangkepnya lebih ke dua konsep yang paling kita diandalkan. Ada dua konsep lighting yang harus kita terapin di video ini. Pertama itu kita pakainya low light, jadi kayak satu source lampu. Sebenarnya ntar di syuting tuh ada lebih dari satu source, cuman gimana caranya supaya kita bikin nggak terlalu terang. Nah, abis itu yang kedua, yang paling menantang, itu adalah laser light. Oke, nah, di konsep video ini, sebenarnya kalau saya ngeliat mobilnya itu sendiri, saya ngambilnya ini sebenarnya family car, tapi dengan nuansa futuristik. Nah, sebenarnya dari desain mobil aja udah kelihatan futuristik, dari warnanya tuh kayak silver dove gitu, dari headlights-nya, lampu belakangnya, itu tuh kayak cuman garis lurus doang, itu udah kayak menandakan kalau mobilnya futuristik. Nah, gimana caranya mendukung visual agar lebih terlihat nuansa futuristiknya? Yaitu kita tambah lighting. Nah, laser light ini menurut saya pribadi cukup berpengaruh dalam menaikkan konsep futuristiknya. Soalnya kayak banyak banget kan film-film sci-fi itu yang ada nuansa-nuansa lasernya. Jadi laser light sendiri itu udah ngasih gambar kalau ini tuh suasananya futuristik. Cuman kan kalau proses syuting itu kita harus balik lagi butuh approval dari agency dan klien. Saya itu mengambil bintang sebagai visual pendukung dari nama mobilnya itu sendiri. Jadi bintang ini bakal crossing ngebentuk huruf X di mana mobil barunya juga ada unsur X-nya. Terus habis itu bintangnya ini bakal nyentuh si headlights-nya ini. Nah itu sebenarnya buat ini aja sih, buat lebih menarik di awal. Soalnya kan ini kita cuma bikin video itu 45 detik. Gimana cara dari video cuma 45 detik supaya ngehook penonton di awal, bikin penasaran ini tuh bintang tuh apa, terus ternyata itu ngarah ke mobil gitu. Nah karena sesuai namanya Stargazer X, di sini saya juga mau ngambil beberapa unsur X, yaitu salah satunya intro itu, dan ada juga sebenarnya dari lighting kita yang
sengaja kita koreografiin ngebentuk huruf X. Ya apa ya, itu namanya visual motif sih kalau di perfilman. Jadi kayak visual motifnya ini, kalau di video ini tuh adalah huruf X gitu. Kalau misalkan di lokasi itu kan kita harus tetap menjalin hubungan baik ya dengan agensi dan klien. Dari agensi dan klien ini sebenarnya nggak terlalu banyak sih, cuman lebih ke mereka mungkin panik kali ya. Mungkin karena kita juga baru pertama kali kerja bareng sama agensi dan klien ini, jadi mereka cuma mau make sure kalau ntar prosesnya itu lancar atau enggak gitu doang. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan juga paling kayak pertanyaan apa ya, lebih ke next shot apa, terus habis itu ini kok nggak gelap, kenapa nggak gelap, soalnya kalau di lokasi syuting itu emang kita kalau bisa achieve gambarnya itu jangan terlalu gelap banget. Walaupun ntar bakal kita edit lebih gelap lagi. Soalnya ntar kalau misalkan gambar udah terlalu gelap, bakal susah di editingnya supaya kita tetap dapet siluet-siluet mobilnya gitu. Ya itu doang sih, mungkin mereka lupa kalau misalkan, oh iya masih ada post pro gitu. Kayak gitu-gitu doang sih, simple. Pas di lokasi syuting itu sebenarnya kita nih belum tidur 36 jam lah. Sekitar 36 jam ini kita tuh belum tidur. Terus saya tahu nih, sebenarnya ini momen-momen tinggal kayak senggol bacok doang nih. Pokoknya ada kesalahan dikit, itu pasti gampang marah lah dari mereka. Nah, gimana saya menjaga itu? Gimana ya? Oke, jadi gini, kan jadi kita kan udah sering kerja bareng. Jadi sebenarnya saya ini lebih mengandalkan chemistry ya daripada komunikasi secara lisan. Jadi kayak daripada entar kan kesindir terus senggol bacok. Jadi biasanya saya lebih ke ngomong secara halus aja, nggak ada nada-nada tinggi. Nah itu biasanya saya serahkan kepada astrada saya. Nah astrada saya ini Cila. Jadi itu di lokasi syuting saya tuh tidak ada emosi sama sekali, saya tidak meledak-meledak, tapi saya biarkan ke Cila saja. Jadi dan ini sebenarnya tantangan buat semuanya, dan sebenarnya mungkin yang lebih pressure Cila ya. Tantangan pertama itu bukan lighting sebenarnya, lebih ke waktu. Gimana cara kita bisa nge-manage waktu supaya nggak overtime? Karena time is money. Ketika kita overtime, we have to pay more money. Jadi ya itu mungkin yang ditakutin sama Cila. Ya adalah momen-momen Cila itu meledak gitu kan. Nah abis itu karena si Ega lagi sibuk banget nih kayaknya masang segala macem. Ya udah dia apa ya sempet. Jadi Ega ini mungkin ya, kan saya nih kalau sambil ngeliat shot itu suka kayak tiba-tiba ngeriak-ngeriak gitu. Jadi ada beberapa shot itu yang shaky nih. Pas shaky, saya cuman kayak wuh, kayak gitu. Nah terus saya nggak tahu nih kan karena saya di ruang monitor, Ega itu di lokasi syutingnya di benar-benar di samping di setnya di mobilnya. Ternyata tiba-tiba astrada saya Cila ngasih tahu, lu tahu gak sih barusan Ega tuh ngelempar clearcom. Jadi dari situ saya nggak bisa berkomunikasi, ditambah Ega suaranya abis, di situ dia nggak bisa ngomong kayak slider, yeah, send back, kayak gitu kan susah. Jadi ya udahlah, karena saya dan Ega udah kerja lama, jadi cara berkomunikasinya lebih ke chemistry aja, heart to heart aja. Dia ngerti kok apa yang saya mau, jadi ya nggak usah banyak request, dia udah tahu kok. Oke, okay, overall ini pengalaman yang sangat-sangat luar biasa, dan ini mungkin for the first time Precise Production ini ngegarap produksi yang gede ya. Maksudnya dari skala setnya aja kita nggak pernah syuting dengan set kayak gini, dan ini menurut saya sih luar biasa dari tim gripnya, dari tim gaffernya, tim kameranya, apalagi ya unit production, UPM. Oh iya, terus kita juga ada beberapa orang yang bisa ngebantu kayak mindahin mobil itu dari timnya Cool and Light, dan ada juga beberapa dari Prestige yang ngebantu ngelap-ngelap mobil. Jadi ya overall ini fun sih, kayak lebih kayak main sih sebenarnya. Gitu aja sih menurut saya, cuman yang lain nggak tahu. Kalau saya sih kayak main, saya cuma duduk doang, habis itu makan, tidur, minum, lihat monitor. Everything so far so good ya on the frame ya. Mana yang di lokasi ya kak? Saya nggak tahu sih kak. Katanya sih denger-denger panas di sana, AC-nya nggak guna katanya. Kalau di ruangan saya sih dingin-dingin aja. Oke, buat yang ntar penasaran videonya itu bakal tayang di mana, ntar nih video bakal ditayangin di Gias 2023 itu bulan Agustus dari tanggal berapa lupa saya.
Oh, dimulai dari tanggal 10 sampai saya lupa tanggal berapa. Pokoknya intinya video bakal launching di tanggal 10 Agustus. Tantangan buat bikin 90% gelap. Bisa dibilang bukan tantangan juga, bisa dibilang tantangan. Karena kebetulan sering sukanya gelap. Sebenarnya gelap itu lebih tricky ya. Karena sebenarnya gelap bukan berarti kita nggak pakai lampu sama sekali. Kita harus malah mempertimbangkan biar nggak noise. Itu yang lebih tantangannya sih. Sebenarnya yang bikin tantangan bukan gelap, yaitu satu, laser. Test cam cuman sekitar dapat dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Itu kita nyoba semua grip, kita coba gimana solusinya untuk mendapatkan visi yang director minta ya. Itu yang penting. Karena kan baik lagi visinya semua di Faris buat Bapak director. Ya, saya sebagai DP ya cuman bisa merealisasikan apa yang di pikirannya dia. Cuman ada beberapa yang kayak beberapa sih emang referensi dia ada yang 3D. Cuman kan ya kenapa kita nggak bisa coba ya untuk sebagai DP kita coba caranya merealisasikan dari 3D menjadi live action. Tapi berkat tim gripnya yang cukup lengkap kita akhirnya bisa dapat shot itu. Oke, kenapa milih kamera Blackmagic? Itu mungkin ya. Karena mendengar 90% gelap tadi, mungkin di kamera Blackmagic yang dynamic range-nya cukup luas, cocok deh untuk project ini. Kita sedia balon Lightstar 2, terus kita ada 1200, ada 600, ada TL60 neon, ada juga laser terutama, itu. Dan dua lagi sky panel. So ya, yeah, satu lagi. Sama kita ada kebutuhan lensa prop lens untuk ngambil detail seperti yang jahitan-jahitan yang jahitan interior, jahitan apa, tekstur jok, gitu. Kita pakai prop lens dan satu lagi di eksterior kita ada di bagian velg. Tantangannya sih banyak ya pakai prop lens. Karena itu kan F14. Jadi mau nggak mau kita lampunya harus besar sekali source-nya. Kebutuhan grip ya, slider ya untuk buat prop lens itu ternyata nggak mudah. Kayak misalnya mau ngambil shot jok kan jok nggak bisa di apa? Nggak bisa terlalu rebahan ya, terlalu tidur. Kita harus ngikutin gimana slidernya bisa jalan lurus pakai jahit. Itu kayak gimana caranya ya? Itu susah banget sih. Tapi dengan tim kita, dengan Askem, dengan Mas Bona sebagai Askem juga, semuanya kita berpikir cepat aja deh gimana caranya merealisasikan shot ini. Dan ternyata berhasil. Nanti mungkin ada beberapa foto cuplikannya. Ini grip yang kita pakai. Secara departemen kamera seperti gaffer, terus Askem, focus puller, grip, semuanya kerjanya luar biasa. Dari pagi grip Anggi udah bikin blackout, kita bikin wah nggak tahu entah itu di mana, kayak nggak berasa di showroom, tapi dia bisa bikin itu blackout untuk dari pagi sampai sore. Itu kita nggak kayak siang. Terus untuk Askem, untuk Mas Bona dan Septian, Askem 1 dan 2. Oke, itu the best lah. Itu langsung cepet banget. Kita butuh apa? Kita butuh grip set, kita butuh baterai, kita butuh ganti lensa ke Ronin, balik lagi ke slider, balik lagi ke Ronin, lagi slider. Wah, itu the best lah, the best kalian. Dan buat Septian untuk focus puller, semuanya nailed sih. Dan untuk Anggi, gaffer andalan cerita. Oke, dia cepat sih bisa merealisasikan karena kita belum reki ya. Hanya cuman maunya dari sini, mau dari sini, konsepnya seperti ini. Cuman kita belum tes lampunya itu mau ditaruh di mana. Kita cuman on set aja,
Gi, tolong lampunya kita mau bikin gini-gini. Dengan kebutuhan Faris juga pengen lampu yang oranye dan biru, kita harus langsung naruh. Bisa nggak, Gi? Bisa, cepet. Oke, kita coba langsung jalanin aja. Iya, jadi saya kemarin marah-marah. Enggak marah-marah, kata siapa marah-marah. Kenapa saya marah-marah? Itu ada alasannya. Karena satu, kan kita tuh bagi waktu, satu hari itu kita bagi waktu sama yang photoshoot juga kan. Nah, ketika photoshootnya itu molor, otomatis waktu kita juga lebih molor lagi gitu. Kendala teknis ya, namanya syuting pasti ada kendala teknis lah ya. Dan ternyata kendala teknisnya itu takes time sekitar 2,5 jam. Yang dimana menyebabkan kita juga overtime selama 2,5 jam. Dan kenapa gue marah-marah itu karena ya jangan sampai kita overtime lebih dari apa yang sudah ditentukan begitu. Jadi demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan Ko Kristo juga sebagai produser, karena dia berpesan bahwa Cila gak boleh overtime, katanya nanti kita harus bayar vendornya 2 hari gitu. Tetap bayar ya? Oh tetap bayar ya? Iya tetap over. Ya namanya persyutingan ya, jadi kita tidak tahu. Ya maksudnya pun dengan persiapan yang matang di syutingan itu pasti ada aja deh kendalanya. Iya itu juga satu tantangan yang unik ya, karena kan memang TVC itu pasti klien dan agensi itu mensupervisi gitu. Jadi walaupun kita punya Faris sebagai director yang dia udah tahu gambar dan visinya mau seperti apa, tapi ternyata di lapangan itu ada aja nih masukan dari klien dan dari agensi gitu kan. Tapi Faris udah oke sih, maksudnya secara director dia tahu apa yang dia mau, dan Ko Kristo juga sebagai produser dia bisa apa ya, mencoba meyakinkan ke agensi dan ke klien bahwa memang ini loh yang mau kita capai gitu. Terus dari segi departemen kamera, wah itu sih, itu cerita yang paling apa ya, yang paling unik, yang paling seru deh pokoknya. Karena ya itu tadi gue marah-marah itu karena lasernya, jadi karena kita bermain dengan laser dan ternyata lasernya itu flicker di kamera ya kan. Jadi ya tapi dengan pressure yang gue berikan nih kepada tim lighting udah oke banget sih kerjanya, mantap lah. Terus unit yang lain kayak Fahmi sebagai UPM, terus Daus juga sebagai runner itu udah oke banget untuk memberikan support ke kita, karena kita waktu syuting itu jujur nggak inget makan, disuruh makan aja tuh pada nggak mau gitu, nggak inget makan, nggak inget minum. Jadi ya untunglah ada Fahmi, ada Daus, jadi ketika kita butuh air, butuh makan, mereka sudah siap sedia dan gercep banget karena kemarin kita berpacu dengan waktu gitu. Dah. Oh ini yang bikin, enggak, ini satu tambahan doang. Jadi Faris nih ya, dia bikin board itu kita dalam, kan kita disuruh bikinnya 45 second ya, betul ya? 45 second, dan dalam 45 second itu Faris itu punya 20 shot. Kalau kita estimasi satu shotnya itu adalah 1 jam, itu otomatis sudah 20 jam kita bekerja non-stop tanpa stop. Dan kalau istirahat, ya dengan istirahat, ya dengan persiapan udah otomatis 24 jam lah ya. Dan kita bisa lebih dari 24 jam gitu. Nah, tiba-tiba ketika udah mau last shot nih, agensinya minta nambah shot. Jadi mau tidak mau kita harus mengiyakan, dan itu yang membuat kita overtime lebih juga tuh karena itu kok. Nah, iya pelanggan adalah raja, betul. Jadi ya mau gimana juga kita juga tidak bisa membantah gitu kan. Tapi ya dengan hasilnya kalian pasti bisa lihat lah gimana kerja keras kita selama tidak tidur, tidak makan. Itulah serulah pokoknya kerja di Prestige. Bye. Jadi dalam proyek ini gue dipercayakan sebagai editor, colorist dan sound design, dan di mana juga saya berkolaborasi bersama
Ko Kristo, dan tentu bantuannya sangat membantu saya dalam editing. Ini tuh project pertama gue yang literally gelap gitu. Dan karena ini tuh baru pertama kali, jadi gue tuh masih agak-agak ragu di awal untuk gradingannya terutamanya. Kayak gitu sih, apalagi dengan format raw kan. Jadi ini tuh jadi sebuah pengalaman baru dan tantangan baru buat gue sih. Tapi gue pede aja sih sebenarnya. Awalnya pas gue tahu Black Magic, gue kira ilmu hitam. Ternyata kamera ya. Dan ternyata memang sedahsyat itu sih kameranya. Nah, teksturnya juga gue demen gitu. Secara pixel warnanya juga kaya ya, bisa dibilang ya. Jadi demen sih gue dengan ilmu hitam itu. Di set syuting, selain ngelihat teman-teman lagi produksi, ya saling diskusi juga sih sambil syuting juga, sambil diskusi, dan di situ juga sambil nge-backup data langsung coba grading warna gitu, dan langsung ditunjukin ke kliennya pastinya, dan ternyata langsung suka, ya udah jadi kita langsung lebih pede lah. Jadi langsung jadi pede sih di saat itu juga. Jadi ya. Ya gitu. Gimana caranya kita harus menyesuaikan fisik kita, otak kita sama rondo nih. Ya pada saat hari H produksi syuting Hyundai, gue bantuin DP sebagai asis satu untuk menyiapkan segala macam keperluan di depth kamera, setiap skrip yang dibutuhkan, dan treatment kayak gimana pengambilannya, buat support gitu. Setelah tahu alatnya, jadi harus kayak kita udah pernah nyoba, terus kita megang nyoba lagi, jadi kayak kembali lagi lu nyoba kayak gimana tuh alat untuk digunakan sesuai di kebutuhannya gitu. Jadi kayak ibaratnya dari slider ke Ronin ke apa lagi ya, image, terus ada dolly juga, ada ngikutin film move-nya gimana, dan itu kita ngatur lagi posisi ball head itu agak diagonal dia, jadi moving itu nggak pakai Ronin tapi dia pakai slider, gimana caranya kita ngusahin itu serunya di situ tuh. Kalau ya karena emang sudah pernah berproject dengan Ega dan kita berproject, jadi kayak gua apa yang nextnya ini dan seperti apa Ega ini, gua jadi udah tahu lah. Tinggal gimana caranya mengatur menyiapkan itu bersama Mas Yogi yang sebagai support gear juga, dengan alat yang ada dan waktu yang dibutuhkan gitu loh. Iya pasti setiap syuting, setiap produksi kita harus menjadi sesuatu yang baik untuk produksi sih. Jadi apapun yang lo rasa dan apapun yang job desk lo, ya support dengan apa yang kita udah komitmen bareng itu. Terus jadi apapun hasilnya nanti juga jadi hasil kita bersama gitu, dan ya poinnya kita puas, sama-sama puas. Ya. Kalau masalah itu kan karena memang kita bermain waktu dan kita kurang tidur, terus megang ini untuk steady dan segala macam. Ya momen yang gue ingat ya itu ya ketika Ega juga suaranya juga mulai hilang, tapi dia harus mengejar shotnya, terus dia harus ngebrief dengan dari light dan dengan grip dan segala macam, terus harus di retake lagi padahal itu udah sesuai dengan poin yang dibutuhkan shotnya, tapi masih ini. Jadi ya gue ngerasain banget Ega tuh mempunyai manajemen diri untuk emosionalnya dia cukup oke. Iya, jadi buat yang Hyundai ini gue juga kaget sih di callingnya -1 ya. Ya dan jujur gue juga nggak begitu tahu nih job desknya apa,
terus syutingnya produknya apa. Ya Hyundai sih mobil, iya ya. Ya kaget. Ya kaget. Ya langsung datang, hamin satu, survei, nemenin kalian. Ah, gua kira udah malam itu, ya udah pulang. Ntar syutingnya ntar besok jam berapa. Itu lanjut loh. Dan kondisinya, jujur ya, itu gua belum tidur. Gua maksudnya ya udah. Tapi kok lanjut? Langsung syuting juga hari yang sama. Kurang lebih berapa ya? 36 jam. Kagak tidur itu, Cil. Buset, kayak orang nyari ilmu. Kebal. Tapi seru sih, beneran. Nah kalau untuk job desk yang dari loading ya, maksudnya, ya gue kira kan kongresnya bilang, ya fokusnya coba ke klien nih. Nah gue kaget pas ketika kalian jam 2-an, ya pulang, ada yang ya persiapan alat segala macam ya. Makanya gue ada vendor pertama tuh langsung gue tanya kan, Cil ini ada yang nelfon gue, saya udah di depan showroom mas, ini siapa? Kok tata nelfon gue, saya di depan showroom, gue security showroom. katanya, apa sih yang pernah datang vendor AC? Gue langsung nanya dan lain-lain, terus ada yang video assist gitu-gitu kan. Nah kalau untuk ya selama proses syuting ya nemenin unit untuk apa ya, ngeredam emosi kalian lah, untuk ngasih air kedamaian lah. Karena kan gue tahu nih kalian udah pasti isi anjir, lu gak ada yang pada tidur dari pagi sampai malam nih, ini senggol bacok kan udah pasti. Ya unik sih, maksudnya banyak hal-hal yang gak terduga. Karena, ya apalagi pas gue nanya kalian gak taunya gak ada waktu buat Reki juga kan. Ya tantangan baru, ya pelajaran sambil jalan gitu-gitu. Ya overall seru, happy beneran. Apalagi makanannya kan banyak tuh. Mau cemilan aneh-anehnya, kayak Toblerone aja gue dapet satu tuh. Pas kok Kristo pulang. Ya udah gitu. Jangan lupa like, comment, subscribe, Resist Production.